Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ibu semuanya. Jadi malam ini Mama Jiat sama itu kan Dok ininya sama si Dado sama si Baba itu ceritanya mau pergi ke Lapang Ciujung. Yang katanya di sana itu ada keramaian atau katanya sih ada dangdutan gitu yang disponsorin oleh apa namanya rokok-rokok apa gitu nggak tahu ya gitu nanti akan ke sana ya ada acara apa gitu mau lihat-lihat aja sih cuman katanya-katanya saja dari uploadan Facebook gitu jadi mau menonton ataupun mau lalajo gitu seperti itu nih 280 tuh gajihan ibu-ibu nih ini lalajo mana Jadi katanya doang mau ngelihat aja kalau bagus mau bikin video kalau enggak ya sudah gitu ya. Dangdut apa apa gitu enggak tahu gitu ya di Lapang Ciujung ibu-ibu ya seperti itu di Lapang Desa Jayagiri Kecamatan Sindang Barang Kabupaten Cianjur gitu. Masa si Ohang? Katanya ada acara si Ohang gitu enggak tahu, belum tahu ya. Coba ke sana aja ya malam-malam tuh. Ini nih. Dan saya hormati, yang paling saya hormati kepada kepala desa, kepada Pak Datramim juga kepala Kepolsek juga staf-staf kepala desa semua juga yang sangat kami banggakan. Mana bang tinggal eten rokona? Bawa semua promosi rokona. Kita ini mah promosi rokok ibu-ibu dari rokok Patra kurang garam. Ada juga permainannya ibu. Tolong sama pemuda. Tuh. Walaupun ya, Anda itu tuh game dikasih mendengar atau melihat orang mengejekkan kita, tolong pemuda yang gagah tangguh berani itu yang sakti itu pemuda yang bisa apa? Pemuda yang bisa menang, bahkan pemuda alhamdulillah semuanya menghargai saya. Juga bukan berarti karena saya sakti mandraguna, tapi saya memberikan kepada mereka itu arahan yang baik dan sopan santun. Ingat, pemuda adalah pemerintah yang akan datang. Ulama yang akan datang. Permainan game. Ulama ini geus kolot masih pemuda heula. Tolong. Apabila ada pemuda yang meresahkan salah satu permainannya game itu ada. Jangan ditindak. Jangan coba-coba dulu jangan sampai kita berusaha itu untuk kaya harta dulu. Tolong kepada pemuda semua, kita berusaha untuk menjaga dan bisa untuk menjadi kaya hati insya Allah. Kalau kita udah punya kaya hati insya Allah harta akan. Tapi mereka selalu bersama-sama dan selama jangan melihat mereka itu berbakat. Ini dari Agra Rawinta. Jauh-jauh ke sini cuma mau nonton pentas Patra ya. Yo, keren sekali ya. Langsung kepada Bah Colot. Bacalah. Tepuk tangan buat Bacalah. Cime, yuk tepuk tangan ya. Stop watch dulu, Pak. Sebentar, saya cari dulu stopwatch-nya semakin lama semakin bagus ya. Nah, hayat sama goyang-goyang geter. Oh, jadi turun agak geter ya, enggak apa-apa. Mungkin siap. Dia tidak tahan. Oke, okay. Pentas Patra. Lupa dia. Yang tangguh yang mantap. Pentas Patra. Yang tangguh yang mantap. Siap, sok, cepat mikrofon. Sudah siap, Bang Opi? Agak aku digoyang. Teriakannya mana, Bang Opi? Patra!
kenangan-kenangan. Mohon doa dulu, Bang. Sepanjang perjalanan kita ya, Bang ya. Semangat, semangat. Mantap deh. Masya boleh rokoknya. Boleh rokoknya. Apa itu pinter ya? Pinter. Walaupun enggak panjang tapi nyebut patranya banyak sekali ya, gitu ya. Yoi Kubu Gilen ya. Wiss. Kita panggil saja rival dari segala rival. Kang Rival. Yoi. Wow. Sudah siap dengan kacamatanya. Ini adalah perwujudan dari makhluk setengah pematung. Luar biasa. Siap Kang Andi, Kang Rival siap. Kang Rival. Wiss. Dikasih semua. Wow. Kang Rival siap mengalahkan rival yang lain? Siap tentu. Harus siap ya. Kang Rival, aku minta yang panjang ya. Kalau aku minta banyak. Wow. Suaranya Kang Rival, suaranya. Omak bisa ada yang ngerayuna euy. Beramai teh. Sampai sekeras mungkin ya memberikan semangat sangat antusias sekali ya. Iya. Kang Rival siap? Siap, pentas Matra. Yang tangguh, yang mantap. Kang Rival, jangan membuat aku kecewa. Ini mah jenis teriakannya udah leles, liat dan lunyu. Binyai. Panjang lagi ya. Binyai panjang leles dia tapi tangguh dan mantap. Tangguh di luar mantap di dalam teh. Kang Opik, Kang Opik, gimana perasaannya? Senangkah? Apa gimana? Senang? Deg-degan. Terharu dan sedih ya. Kugagal nama ya. Lanjut. Juara kedua. Kedua. Ada siapa? Kedua, ketiga. Ketiga. Aduh, jadi satu. Aduh. Dengan perolehan nilai. Ceng. 5 detik. Jatuh kepada. Bocoran. Maju bang.
perasaannya? Rasanya, Bang, sedih. Kalau mampu terjadi. Kayaknya hadiah, Abang, kayak hadiah. Tapi kayak hadiah, Bang. Lanjut. Juara ketiga. Kedua. Kedua, sepuluh ya Allah. Aing-ing. Dengan perolehan nilai 6 detik. Jangan lupa. Jangan lupa. Kepada Kong Riva. Oke, okay, segitu aja pembacaan hadiahnya. Yang pertama. Iya. Aku penasaran. Oh, bagus jauhnya bagaimana? Aku penasaran loh. Penasaran. Sama yang pertama ya. Mental aja apa tempelin tahu banget. Tahu aja. Juara pertama. Oke. Lomba joget Patra. Iya. Dimenangkan oleh. Waduh. Wes, panjang. Oleh Ade. Coba bayang dulu, Oke. Untuk pemberian hadiah. Boleh sama siapa, Pak? Hadiahnya, Pak? Sama aku aja. Boleh. Katanya hadiahnya buat aku. Pengen sama si Teh. Iya, karunya kalau lupa salah ke tukang. Kasian kamu Teh. Gue sekuno ayah. Sing Rino yang gue. Sing Rino aja. Kamu harus peminim. Kamu Teh jangan olah. Kamu harus peminim dulu ya. Kamu jangan olah ya. Juara keempat mendapatkan satu pencahayaan ya, karena kita hidup itu butuh cahaya. Oh, ini kok nggak nyusun begini ya? Ini juara empat. Juara. Oh maju. Oh maju ke juara empat. Juara empat. Oleh Kang Opi Cine. Tepuk tangan. Dan juara kedua dimenangkan oleh. Itu buat pakai rokok ini. Cakra, awas Cakra, kau gagal fokus terus. Jangan sampai bakar hati aku ya, ganti. Aku lihatnya ke 100 sih, gue bilang. Juara ketiga, dimenangkan oleh Wis Bah Colong. Dimenangkan oleh Kang Rival. Yoi. Kang Rival. Mendapatkan. Kang Rival, aku cukup bangga satu sama kamu. Baju atau bayu, Teh? Baju dari Patra. Hujan kan ya? Sekali ya. Dan juara pertama dimenangkan oleh Kang Andi, mendapatkan satu buah payung eksklusif dari Petas Patra. Katanya juara pertama harus goyang yang heboh katanya. Katanya iya harus goyang yang heboh tuh. Siap. Ya harus goyang hadiah juga buat para penonton di sini. Ayo seheboh-heboh mungkin. Siap. Siap joget. Juara pertama itu loh. Harus joget, joget payung. Joget seheboh-hebohnya. Ibu ya. Hai. Ya, aku mau orang si ujung maju ke depan dong. Boleh. Ya dong. Buat hidung gue juga ya. Buat jawara patah. Ayo dong. Ujung, ya. Ayo dong, jangan malu-malu. Nanti diajak lomba lagi ya. Ayo. Ya. Barangkali lagi. Gantian dong. Barangkali buat ibu-ibu gitu ya. Boleh. Tapi untuk dikosan untuk jawara patahnya tentunya. Thank you.
naon maksudna? Jelema beureum. Jelema goreng. Ih, kade ulah nyebut, ulah wae nyebut goreng. Cik, ieu teh dina raraga naon jelema goreng? Eh, si lain nyebutkeun jelema goreng. Kaheula naon maksudna? Kaula can nyaosa ngaran Andika. Oh, cita dia tuh nanya ngaran dewek cepot. Ayah, menikah payus kengaran jeng rupa deh. Payus kumaha goreng patut. Yuk, mana?